bercanda. Uang yang terkumpul 3 lembar. Tuh kan, tadi aku udah bilang 3 lembar. Iya, tadi aku udah bilang 3 lembar. Jadi pelipat. 3 lembar bagaimana? Kok 3 lembar, Pak? Sorry, Pak. Jadi, yang siang dari baju merah enggak ngeluarin uangnya, Pak. Lah. Enggak, tapi iya, tadi memang yang sebelah kanan keluarin yang 2 lembar. Nah, yang ngeluarin itu pertama makan dari dompet itu 20. Dua, 10 ribuan satu. Sedangkan yang 50 ribu, yang dari yang terakhir bayar, itu kan dipegang. Yang ngumpul kan cuma 3 lembar tadi yang terkumpul. Yang lainnya terpisah. Ini dia. Itu 3 lembar, lihat kan? Videonya biar kita lihat. Makan lu. Sini, gocap. Tahu lagi tadi mari. Tahu. Lu juga, gocap. Dimintain nih. Iya, makan. Bisa besok. Ya, nah gitu kalau udah lunas kan kewajiban makan tenang. Lanjut makan. Hey, teman-teman, gak usah tepuk tangan. Hey, halo. Hey, tidak usah tepuk tangan mensupport calon tong, tidak usah. Halo. Ini ngasih pertanyaan maksudnya biar tidak terjawab ya, Pak ya? Loh. Banyak yang Bapak sembunyikan loh itu, Pak. Makanya itu sangat-sangat tidak ada gambar close-up tentang uang tadi loh, Pak. Bapak enggak fair nih. Nih, saya Bapak bukan kalau Jakarta. Kalau ada close-up kayak gitu. Jakarta fair. Jawabannya itu ya tadi ya. Tayangannya kita zoom untuk membantu memudahkan, iya. Tapi itu kita ambil dari tayangan yang sebelumnya. Aduh, masih video yang sama ya. Makanya perhatikan okay. Baik-baik. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Sekarang silakan Juma. Pilih yang mana? Nomor 1. Nomor 1? Sama, pilihannya sama. Cek banget nomor 1. Setuju, Pak, setuju. Pedagang dan pembeli ada TTS ya. Maaf, saking semangatnya milih 1 ya. Iya, Pak. Kita lihat ada apa di balik angka 1. Oh, pas. Gak ada, Cak. Nomor 1. Oke, kita lihat. Ada apa di balik Cak? Lewati TTS ini terlebih dahulu. Kita lihat. Hanya 5 kotak. Gampang sekali. 5 kotak. Pedagang dan pembeli biasanya 10 detik deh sekarang. Apa-apa, aduh, tadi kepotong. Aku tahu. Terserah. Di jalan. Jalan. Jawaban Tima. Pedagang dan pembeli biasanya ketemu di jalan. Apakah jalan jawabannya? No. Salah. Waduh, Cak, tapi biarinlah. Pedagang dan pembeli biasanya ketemu di harga. Yeay. Iya kan? Kalau nggak sepakat harga, nggak bisa ketemu. Tidak ada transaksi jual beli. Ya. Apakah pedagang dan pembeli biasanya ketemu di harga? Harga? Kita lihat. Jawabannya gimana nih? Panjang merah. Kamu nama panjangnya siapa? Moza. Saya tadi denger nada-nada yang gak enak, Pak. Dari mana tuh? Dari Hamben lagunya. Maksudnya? Saya tadi ada denger ada kata-kata yang menyerang kepada pribadi saya. Kok bisa? Coba, bagian mana? Coba nyanyi lagi, coba. Coba, gue pengen saya denger. Kemenangan lagu itu kemenangan untuk siapa tadi yang lagunya tadi? Salah itu modal perut. Saya tuh pikir, Pak, bukan modal perut. Eh, tolong jangan menyebarkan berita-berita yang nggak benar. Nih, beduk klarifikasi dari silakan. Modalnya apa? Ini. Bukan? Ini.
kok gedean itu? Besar. Sebentar, Ri. Kan belum dibuka jawabannya, Ri. Iya. Jangan happy dulu. Ntar itu kita dapat poinnya dia kan, Pak? Belum tentu, Ri. Apa aturan sendiri lu aturannya? Ini dari mana Bapak bisa bilang penjual dan pembeli ketemu di harga? Iya dong. Bapak terus buat apa ada sistem COD, cash on delivery? Kenapa dikirim? Karena sudah cocok, Kar? Enggak. Kalau enggak, nggak mungkin dikirim. Nah. Cocok, bukan ketemu. Nah, kan Anda bilang kalau nggak cocok nggak bisa ketemu. Nah. Kalau cocok, makanya ketemu. Gimana kalau kita cari tahu di balik cak ini ada apa? Untuk tim B yang sudah berhasil menjawab dengan benar, mendapatkan hadiah yang ada di balik cak. Apakah yang ada di balik cak setelah berhasil menjawab? Ini dia. Cak lontong. Di balik cak ada lontong. Cak lontong udah apa itu? Jadi asam manis. Nih. Ya Allah, dikasih lontong. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Di balik cak, abis cak ada lontong. Skornya udah ketemu. Duh, kenapa Duh? Kenapa Duh? Ada apa? Saya punya teman. Iya. Namanya Ari Kriting. Sama Ronald. Sama Ronald, terus? Dia merasa bahwa dia akan menjadi pemenang dalam kuis ini, Pak. Terus ternyata? Tapi lihat, di balik cak dia mendapatkan lontong, Pak. Lagi dong. Udah lucu tuh, Drop. Lagi dong, Bang. Cak. Nih. Ada lagi nih. Pemirsa, hidup selalu riang dan terlalu riang, mati dibungkus daun pisang. Tiga. Number 3, kita lihat ada apa di balik angka 3. Cik. Ada cik. Kenapa gak poin aja sih? Kalau cak lontong, kalau cik lok. Cilok. Oke, kita lihat ada apa di balik cik ini. Untuk mendapatkan apa yang di balik cik, Anda harus melewati berpacu dalam emosi. Aduh. Jangan dibantu oleh Seven Harmony. Seven Harmony siap? Ber... kasih lontong tuh, Pak, kasih lontong, Pak. Dia kalau dia ada kayak ketelan. Lu berarti ketelan satu lagi. Ini dia, berpacu dalam emosi. Bila di saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku. Berjalan judulnya tahu? Akan. Dinyanyikan oleh Payung Teduh. Payung Teduh. Pertanyaannya? Pertanyaannya sederhana, nyanyikan lagu itu dengan berdansa bareng pasangan. Tadi bagian mananya sih yang dinyanyikan? Hey, halo, assalamualaikum. Mulai bila nanti saatnya telah tiba sampai izinkan ku menjadi istriku. Gak pernah. Aduh. Jangan diinjek dong kakinya. Apanya? Itu ada jawaban bukan diinjek. Oke, silakan praktekkan langsung. 3, 2, 1. Musik. Biar nanti saatnya telah tiba. Ku ingin kau menjadi istriku. Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan. Berlarian kesana kemari dan tertawa dan berdansa bareng pasangan. Apa? Aduh, Rik. Ayah. Pak. Salah. Cendo
silakan. Apa ya? Tangan, tangan deh, tangan. Ini tangan gue sendiri, Pak. Soalnya adalah nyanyikan lagu tadi. Lagu tadi dengan berdansa bersama pasangan. Dengan berdansa sama pasangan. Pada saat ada kata berdansa, kita nyanyi bersama-sama. Sama pasangan. Ya kan? Nih. Kalau aku ya mending gini. Iya, saya juga mau gitu, Pak. Tapi saya udah amat ini pride saya, harga diri saya, Pak. Dibimbing dong kita, Dok. Kemarin dan tertawa. Dibimbing bareng-bareng semuanya ini. Iya, ya. Jadi kalau pokoknya semuanya kalau ada kata bareng-bareng dan sama saya. Sama pasangannya ya. Iya. 1, 2, 3. Bila nanti saatnya telah tiba. Dengan berdansa bareng dengan pasangan. Oh. Jadi kata-kata berdansa bareng pasangan. Betul! Wow. Sama show-nya demi pride harga diri berdansa saya. Berdansa bareng sama pasangan. Pasangan. Jadi kata-kata yang lain nggak perlu bareng, nggak apa-apa. Pokoknya berdansa. Pokoknya berdansa itu bareng pasangan. Bukan berarti rujak saya dimakan. Makan lontong. Ada sambelnya. Masa berdaun doang. Berdansa bareng dengan pasangan. Lebih enak. Enak kan? Iya sih. Enak ya? Bumbunya enak. Ini mah maaf, lontongnya dingin gak ada rasanya. Bisa colin loh. Aduh, ini yang menang siapa, yang nyomot siapa? Jawabannya aneh, masa lagu digitu-gitu, Cak? Bawa masuk. Lu jatuh orang lagi nyocol, ditarik lu. Iya, enggak ada sana. Enak nih. Ri, setahu gue orang timur tuh pinter-pinter loh, Ri. Hah? Setahu gue orang timur pinter-pinter. Ya memang soalnya aja yang aneh menurut saya, iya. Pak. Anda sengaja membuat soal yang membuat kami berpikir ke arah yang lain. Berdansa. Kenapa bukan sa dan ber? Sehingga kita mengerti, oh maksudnya sa dan ber. Anda memaksakan, Pak. Berdansa itu ada artinya nggak? Ada. Nah, yang ada artinya aja nggak ngerti, apalagi sa dan ber. Apa kata Pak Bimbo? Kalau cikgu ada artinya nggak, Pak? Ada dong. Nah. Nah, mudah-mudahan kurangi 200 lasa eno lihat nih. Ya, kita lihat Cik yang menjadi milik tim A karena berhasil menjawab setelah yang satu. Aduh, kita tanya dulu instruktur boleh ganti kan? Boleh ganti ya, Pak? Enggak dong. Pak, boleh. 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 Ganti, Pak. Boleh. Kemar. Ganti. Woi, enggak bisa dong. Bapak jawab kesini dulu. Ya, kesini dulu. Biar cara jawab dulu nanti boleh ganti. Nanti kamu juga boleh ganti. Bebas terus boleh ganti.